Cantiknya kau, Mazno. Rugi kalau aku tak dapat kawan kau. Ish. Daripada belakang cantik, dari tepi cantik. Wih! Tak habis-habis nak mengendap mak aku. Apa yang aku nak buat habis? Apa? Aku ada plan. Kau tunggu sini dulu, Man. Aku dengan Nina main-main dengan pakcikku dia. Cep. Lagi 5 minit, kau sini. Ya. Yes, yes, yes. Aduh, sakit. Auch, auch. Waalaikumsalam. Pizza, kenapa lambat? Opa ingatkan tak datang hari ni. Ni ah, opa, motor ni buat hal tiba-tiba je tak boleh start. Pa, macam biasa. Ke mana? Jap-jap opa basuh tangan, opa ambil kuih ya. Oh, okey. Hai Pizza. Kenapa hal suka kacau aku? Suka hati akulah nak kacau orang yang aku suka. Salah ke? Salah ke? Memanglah salah sebab aku tak suka kau. Eh, Aman kat mana? Kau suka rumah kot. Cukup tengok Abang Razlan tu. Tak habis-habis kacau kakak aku. Dah tahu kakak aku tak suka dia. Apa yang lah kacau? Eh, kau nak aku tolong kakak kau tak? Tolong apa? Dia tu besar dah. Ya, aku rasa aku boleh lawan dia kot. Berapa ringgit opah bagi kau hantar kuih dia? Apa hal kau nak tahu? Aku rasa tak payahlah. Kau hantar benda-benda ni semua. Aku boleh bayar 2 kali gandalah. Tapi satu syarat. Kau kena keluar dengan aku tiap-tiap hari. Keluar belakang. Tak ah. Setuju? Dek, dia kacau adik kah? Mana saya kacau dia, bang? Saya kawan dia. Eh, aku tak ada kawan macam kau. Bang, dia kacau saya, bang. Dia kacau saya, dia kacau saya. Kau lebih baik kau pergi sebelum aku lambung kau. Okey, saya pergi. Okey, saya pergi sekarang. Saya pergi sekarang. Kenapa kau ni, Kudin? Ha? Ini namanya pengumanan, Mazna. Eh, kau ni macam-macamlah. Pengumanan apanya? Semalam aku tolong anak Pak Seman kena kejar dengan kebau. Lepas tu aku nak selamatkan dia. Aku pun lawanlah dengan kebau tu. Ha? Kalau kau nak tahu, punggung aku ni dah 5 kali tu aku dah tanduk. Tapi aku tak kisah, aku tahan semua tu. Yang penting anak Pak Seman tu selamat. Kalau kau nak tahu, dalam dunia ni nak cari lelaki yang sanggup berkorban macam aku ni, takkan jumpa. Aku seorang je. Aku seorang je. Ya kan ni macam Pudin. Iyalah. Pak cik ni kan keturunan panglima. Bukan ke? Malas malam tunggu Pak cik Pudin kena lesti dengan satu batu sebab Pak cik Pudin mengendap orang. Lepas tu Pak cik Pudin terserempak dengan hantu kan? Lepas tu Pak Cik Kudin lari. Lepas tu Pak Cik Kudin terlanggar pokok kan. Eh, Kudin, Kudin. Kalau dah mengendap orang tu, bukannya berkorban. Tapi tu nak kena korban namanya. Mana ada? Kau ni macam-macamlah. Kau tahu? Saya kan cucu nuju Pak Belalang. Saya tahulah. Saman, Saman. Tak ada bunyi bising-bising. Itulah untungnya kalau duduk kat kampung ni. Ya, Pak. Ini duduk kampung kan? Aman dan juga tak ada gangguan. Eh, makan kuih tu, Bang. Apa pula bunyi muzik tu? Mana datangnya? Abang, biasa. Anak bujang Abang lah. Hmm.
Hey, Lizzy. Kau boleh jemput rumah ni kelab malam ke? Hey, Lizzy. Apa ya? Hey. Aku kata kamu nak jadikan rumah ni kelab malam ke? Alah, bukan kuat pun Lizzy pasang. Biasalah ni. Tak kuat kamu cakap. Sampai nak pecah genang tu aku cakap tak kuat. Alah, ayah ni. Dan Mizi suka muzik kuat macam ni. Baru ada feel Mizi nak menari. Elah, feel konon. Ini bukan feel gila namanya ni. Kita ni hidup berjiran. Ah, kalau dibuatnya berjiran tu sakit jantung, mati dibuatnya muzik kamu ni. Hei, Allah budak ni. Dah lama aku bercakap. Berbuih mulut aku bercakap. Macam tu juga pangan kau. Ah, semalam pangan kau beritahu dengan aku. Yang kau buat bising kat rumah masa kita orang tak ada. Hei, jiran-jiran nak dengar cengkeriklah malam-malam. Bukan nak dengar muzik kamu tu. Aduh, ayah ni. Dan Mizi suka muzik jenis, ya. Nak buat macam mana? Ha, lagi satu. Mizi ada ramai lah kawan satu Malaysia ni, ya. Yang suka muzik jenis. Ayah seorang yang tak suka. Itu yang aku pelik dengan kamu ni. Ha, Mizi lagi pelik tengok ayah, ya. Kenapa pula? Tak adalah. Selalu orang perempuan yang bebel. Ni terbalik. Ayah pula yang bebel. Tak lah. Ya, kau ni, kang. Mak tengok ayah apa? Nabi kita selalu berpesan pada umat-umat dia. Jangan dengki dengan orang. Jangan buat tak baik dengan orang. Jangan buat jahat dengan orang. Kita kena buat berbaik-baik sesama kita. Faham tu? Tapi, kalau orang tu dengki kita, kita boleh dengki ke orang tu balik tak? Eh, tak boleh lah. Tapi kau, Pak, kalau orang tu buat tak baik ke kita, boleh ke kita buat tak baik balik ke dia? Kita tak boleh balas ke? Tak bolehlah, Nina. Kalau asyik balas membalas saja, sampai bila nak selesai? Sampai bila dunia ni nak aman? Biarlah orang buat jahat dengan kita. Kita jangan buat jahat dengan orang. InsyaAllah, lama-lama, dia orang tu akan sedar. Ha, macam apa lah kan? Kan opah selalu buat baik ke orang. Tak adalah macam opah. Opah cuba ikut nasihat Nabi kita tahu. Lagipun elok kan kalau kita ni berbaik dengan orang. Orang pun sayang kita. Cuba kalau kita buat jahat dekat orang. Orang sayang kita tak? Tak. Pandai Cik Nina kita ni. Ha. Sekarang dah pukul berapa? Rasa-rasanya pukul 9 kot. Ha, rasa-rasanya eloklah cucu-cucu opah ni balik dulu. Nanti risau pula mak ayah korang. Mak saya tahu saya datang rumah opah. Lagipun dia lagi suka. Yalah, kalau dia suka pun, korang ni budak-budak lagi. Tak elok merayau malam-malam ni. Ha. Opah pun ada kerja nak buat tau. Ha, nak buat kuih. Nanti kalau tak buat kuih, terlupa buat kuih, bising kau kakak engkau si Liza tu. Semangat. Ah, ya, bang. Cari apa? Susu besi? Kami tak cari susu besi. Bos kami kirim salam. Oh, waalaikumsalam. Sihat. Siapa bos korang? Siapa? Rahim. Rahim. Encik Rahim. Bagi tahu dekat Encik Rahim korang, nanti aku bayar duit dia. Nanti itu bila? Minggu depan, minggu depan. Masalahnya Rahim bagi tahu aku, kau asyik-asyik minggu depan dah berminggu-minggu. Minggu lepas pun kau cakap minggu depan. Ha, kita orang minggu ni kita orang datang minta hutang. Tak, minggu ni, minggu ni. Memang minggu ni. Okey. Kami tunggu sampai minggu depan. Tapi kalau minggu depan kau tak bayar,
Kau tahu apa jadi pada kau? Yang berani. Ni. Nampak. Tak nak tahu, tak nak tahu, tak nak tahu. Seram, seram. Tahu pun seram. Aku sendiri pun seram nak bagi tahu kau. Kalau kau tak nak seram, kau bayar. Bayar, bayar. Aku bayar. Aku bayar. Janji aku bayar minggu depan. Ingat, 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 ingat. Hutang wajib dibayar walaupun tak dituntut. Lah, apa lagi kalau tuntut? Okey, salam, Cik Rahim. Opa buat apa tu? Opa nak buat lepat. Yay. Nak tolong, ya? Kalau nak tolong, lap daun ni. Opa, kalau Bino dah besar, Opa nak buat apa kat Bino? Opa jual lah. Opa tak boleh jual Bino. Pasal apa pula Opa tak boleh jual Bino? Sebab Api sayang Bino. Amal pun sayang Bino juga. Nina pun sayang Bino. Habis tu, kalau Opa tak jual Bino, macam mana Opa nak dapat duit? Kalau Opa jual Bino, maksudnya Opa tak sayang kita. Kalau Bino sedih, kenapa sedih nanti? Yelah, yelah. Opa janji Opa tak jual Bino, ya? Yeay! Nanti, satu hari nanti, Api nak tengok Opa ada kandang kambing besarnya. Nanti kami boleh jadi pekerja Opa. Abuy, tinggi betul angan-angan kamu tu, Apis. Makanlah, Bino. Kamu sombong ke? Asal kau pandang aku, aku nak asing kau. Ya, sekali aku. Kalau kau nak, kau beli ya sendiri. Aku lebih suka ambil kau punya. Budak badan kecil, mesti takut dengan budak badan besar, kan? Kau nak baku ke, ha? Boleh tak kau bagi asing kau ke aku? Aku boleh bagi kau asing tiap-tiap hari kalau kau nak. Macam mana tu? Ayah aku banyak duit. Kalau kau nak, boleh. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Kau kawan dengan aku, lepas tu kau kena buat je apa yang aku suruh. Nanti kau akan dapat banyak aiskrim. Setuju? Weh, kau dah kenapa pun? Aku nak kenalkan korang dengan kawan baru aku, merangkap pembantu peribadi aku. Bok. Dia ni bukan budak baru tu ke? Dia takkan cakap dengan siapa-siapa pun. Dia cuma cakap dengan aku saja. Dan dia cuma dengar arahan aku saja. Arahan kau? Aku tak percaya. Bok, kau tunggu apa lagi? Bolehkah sekarang? Ini dah kenapa? Nari-nari kat tengah-tengah ni. Awak jangan buat sakit hati saya eh. Dalam tekak saya ni sakit. Okey, awak ni kenapa? Nyampah. Melampau. Melampau, bang. Siapa yang melampau? Semua. Semua dah melampau. Semua dah beli kereta baru. 6 tempat duduk lagi ya, bang. Maknanya dekat kampung ni dia je seorang yang ada kereta besar, yang ada kereta 6 tempat duduk. Biarlah. Eloklah dia beli kereta besar. Dia pun kan anak ramai. Mau dah tak kisahlah dia beli kereta tu. Baguslah kalau tak kisah. Sebab saya pun nak kereta baru juga. Saya nak kereta yang lebih besar daripada yang semua ada tu. Saya nak lebih daripada 6 tempat duduk. Dia ingat dia seorang je yang boleh beli kereta 6 tempat duduk dalam kampung ni. Abang, dengar tak apa Mona cakap? Dengar, dengar. Abang nak Mona. Jangan, jangan Mona. Nanti kita cari ya. Lapan-lapan punya tempat duduk pula. Terima kasih. Tapi mana bok? Aku sini lah. Kat mana? Kat mana? Kat mana? Atas tu.
pokok tu, Bob. Tadi aku balik batu dekat kambing tu, tiba-tiba kambing tu kejar aku. Jadi, aku panjat pokok ni. Lah, kambing tu dah tak ada lah. Turunlah. Aku takut. Tolong aku. Eh, takkanlah kita nak tinggal dia kat sini je kot. Mesti kena buat satu. Sekejap. Ha. Kena cari tangga. Sekejap. Baik, Bob. Aku minta maaf, cik beli korang je. Aku akan tolong korang kalau korang susah. Dah, nak beli. Jangan nak beli kita orang. Aku nak kawan dengan korang, boleh? Boleh? Sabar. Sekejap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sarah, kamu baca. Opa pergi tengok sekejap. Opa. Kenapa tak masuk? Ni memang masuk. Kita orang ada bawa kawan baru. Nama dia Bob. Opa, boleh tak kalau dia mengaji dengan Opa? Boleh. Pasal aku tak boleh pula. Kita ni kalau ada ilmu, eloklah kita ajar orang, kan? Ah, Bob, ni masuk, Mai. Hai, sayang. Awak ni dah kenapa? Kanan-kiri saya tengok. Macam cacing kena air panas, kenapa? Taklah, Abang. Macam tak selesa lah. Tempat duduk ni tak best. Amboi, sejak bila pula kereta kita ni tak sedap, tak selesa? Sejak Mona nak rasa kereta barulah. Abang, beli sebiji, bang, kereta baru. Sayang, awak tahu tak saya ni tak ada duit. Alah, duit boleh cari. Memang boleh cari, tapi nak cari itu kat mana? Mana nak korek? Ha? Awak ingat ini cerita Ahmad Albab? Ha, cerita Bujang Lapuk. Harta ni awak yang punya. Cerita harta ni semua dalam gua. Senang dia awak cakap, kan? Ya, abang ni nak bersyarah ni kenapa? Tak adalah, saya ni pening kepala. Saya ni berhutang dengan orang. Awak pula nak kereta baru. Pening tahu kepala saya, mana saya nak cari duit. Alah, tak susahlah abang nak cari duit. Memanglah tak susah. Sebab bukan awak yang cari. Yang cari itu saya. Abang. Abang, macam ni. Apa kata kalau jual saja tanah tapak rumah opah tu? Bukan tanah opah? Eh, itu kan tanah dia. Bila masa pula tu tanah opah? Itu kan tanah abang. Mak Mahir tak payah juga, kan? Eh, tapi arwah ayah suruh opah tinggal kat situ, kan? Okey. Tapi tanah tu masih lagi hak milik abang. Opa dia cuma tumpang tinggal je dekat situ. Ha, jual je tanah tu, bang. Lepas tu dapat duit, boleh bayar semua hutang, siap boleh beli sebiji kereta lagi baru. Ha. Eh. Tak beranilah saya. Tak naklah saya ikut cakap awak ni. Okey. Okey. Apa? Kalau tak nak ikut cakap Mona, tak apa. Mona mengajuk. Tapi ingat, kali ini Mona tak nak mengajuk 3 hari. Nak mengajuk 3 bulan. Ah, opah kena keluar daripada rumah ni, opah. Saya bagi opah masa 2 minggu je. Kenapa tak mengaji? Opah tak sihat ke? Opah sihat. Ha, hari ni tak mengaji. Dah. Korang balik bawa basikal ni elok-elok tau. Abang Alim yang boleh buat aku kahwin dengan dia. Tolong kuda ni nak apa-apa ke aku, tolong. Tahu abang minta duit dengan Mazna, saya akan saman abang.